السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأحن اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita kembali dapat hadir dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang mulia ini, insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka melanjutkan kajian kita tentang fiqhul munakahat, berkenaan dengan fiqh nikah ya. Jadi masih melanjutkan pembahasan kita tentang fiqh nikah, dan kita masih muqaddimah sebenarnya ini, masih berkenaan dengan al-muharramat, masih berkenaan dengan kaidah-kaidah dasar dalam menikah ya, berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan bahasan ini ya. Kemudian salat dan salam ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia agung, manusia yang paling sempurna akidahnya, ibadahnya, akhlak dan muamalahnya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah masalul a'la, contoh paling ideal, masalul a'la. Jadi ketika kita mempelajari kitab Sirah Nabawiyah, maka kita akan menemukan pribadi sempurna tanpa cacat sedikit pun semenjak dari lahir hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita pelajari, ada saja cacatnya, ada kekurangannya, apalagi kalau mereka bukan nabi atau rasul. Selalu ada cacat dan kekurangannya.
Oleh karena itu, tidak ada keharusan mengikuti seseorang selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, satu di antaranya karena memang tidak ada jaminan pada diri seseorang itu selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pelajari sejarah kehidupan seseorang, maka kita akan menemukan ada episode dari kehidupannya itu yang mungkin gelap. Ada yang gelap, ada yang abu-abu, ada yang terang tentunya. Tetapi tidak terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurna. Sempurna. Semenjak dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beliau diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kita baca di dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak satu pun bersentuhan dengan maksiat. Rasulullah tak satu kali pun bersentuhan dengan maksiat. Kenapa? Karena dia ma'asum. Ma'asum. Dia dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari bersentuhan dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersih dari semua dosa. Tidak ada dosa. Karena memang tidak ada maksiat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berdasarkan ini, itu satu alasan kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau adalah al-Mustafa. Manusia yang dipilih oleh Allah, sengaja disiapkan oleh Allah pribadinya sedemikian sempurna agar nanti tidak ada kritikan apapun dari umatnya yang datang belakangan. Jadi kalau kita datang belakangan, enggak ada lagi kritikan apapun. Oh, Nabi itu begini, enggak ada. Jadi bagi kita yang akan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita mempelajari sosok beliau, maka tidak ada titik, tidak ada celah bagi kita untuk mengkritik diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Nah, oleh karena itu tugas kita adalah mentaati, mematuhi apa yang telah beliau perintahkan, mengambil, menerima sepenuhnya apa yang telah beliau bawa dan sampaikan kepada kita, dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang beliau larang. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu, maka ambillah. Apa yang dibawa oleh beliau, ambillah, terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh beliau, maka tinggalkanlah. Apa yang dilarang oleh beliau, tinggalkanlah. Nah, cuman itu tugas kita. Jadi tugas kita tidak ada yang lain. Kita tidak boleh protes, tidak boleh mengkritik, tidak boleh, tidak ada. Itu bukan tugas kita. Ya, sebagaimana dilakukan oleh manusia abad ini, ya. Berani-berani memprotes Al-Quran, berani memprotes sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, ya. Berani, ya. Orang-orang yang otaknya sudah diracuni oleh filsafat itu sangat berani, ya, mengkritik hal-hal yang sifatnya sudah baku di dalam keyakinan Islam. Tapi bagi kita tidak aneh, ya. Dan tidak usah merasa aneh juga dengan orang-orang yang seperti ini, karena memang contoh-contoh yang begini itu sudah ada ribuan tahun yang lampau. Ya. Jadi agama ini disusupi oleh akal manusia, dalil-dalil syarak
yang sudah mutlak baku datang dari Al-Quran, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dikritik oleh akal manusia, itu sudah ada dari dulu-dulu. Nah, saat ini sebenarnya ini kan anak cucu keturunannya gitu. Anak cucu keturunannya yang mencoba untuk menalarkan sesuatu yang tidak boleh dinalarkan. Mencoba untuk mengkritik yang sesuatu sesungguhnya tidak boleh dikritik dalam Islam. Tidak ada bargaining position, kita tidak ada, sama sekali tidak ada di sana. Tugas kita adalah mematuhi secara mutlak. Mematuhi secara mutlak tanpa taqyid. Tidak boleh ada tapi-tapian. Mematuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak tanpa ada tapi-tapian. Tapi enggak ada tapinya. Itu. Nah, inilah yang dimaksud bahwa kita diperintahkan untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan tentang المحرمات مؤقتا. Perempuan-perempuan yang haram dinikahi sementara waktu, mu'aqqatan, itu apa namanya di apa kitab kita Al-Wajiz ada apa tidak itu, ada di situ ya. Nah, jadi bila kita lihat di sini, kita ulang sedikit ya bahasan itu. Yang pertama adalah ukhtuz zaujah, saudara perempuan istri. Saudara perempuan istri itu tidak boleh dinikahi oleh seorang suami kalau dia masih punya ikatan dengan istrinya. Kecuali kalau istrinya sudah meninggal atau istrinya yang pertama itu sudah dia cerai, baru boleh dia menikah dengan saudara istrinya itu, apakah kakaknya atau adiknya. Gitu. Jadi ini disepakati oleh seluruh ulama dengan dalil dalam surah An-Nisa ayat 23, wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qala salaf, dan diharamkan mengumpulkan dua orang perempuan yang bersaudara, artinya menikahi secara bersamaan dua perempuan yang bersaudara, illa ma qala salaf, kecuali dulu pernah terjadi pada masa jahiliyah. Jadi pada masa jahiliyah itu memang pernah terjadi. Jadi kalau dua orang perempuan, kakak adik atau mungkin kembaran gitu, kemudian ada seorang laki-laki yang ingin meminangnya, apakah itu pinang dulu yang satu kemudian baru nikahi dulu yang satu kemudian baru menikahi yang kedua, atau menikahi kedua-duanya sekaligus, itu tidak ada masalah. Illa maqad salaf, dulu sebelum Allah Azza wa Jal menurunkan ayat yang mulia ini yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 23 ini. Nah, ini disepakati oleh seluruh ulama hukumnya haram sampai saat ini, tidak boleh apapun alasannya. Juga termasuk mengumpulkan istri kita, bagi seorang suami mengumpulkan istrinya dengan khalah wa ammah. Khalah wa ammah atau ammah wa khalah. Siapa itu ammah? Ammah itu adalah saudara perempuan ayah, adik ayah atau kakak ayah. Sedangkan khalah adalah saudara perempuan ibu, bibi tepatnya.
bibi kandung, kedua-duanya kandung, baik itu dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, kedua-duanya kandung, itu hukumnya haram mutlak. Para ulama mengatakan haram mutlak, ya, tidak diperbolehkan itu. Gimana ibu? Dengan istri maksudnya? Istri, jadi istri punya bibi, adik ayah atau adik ibu, itu yang tidak boleh. Jadi istri ini dengan si bibi ini dinikahi secara bersamaan, itu maksudnya? Bukan. Gimana ibu? Oh, tidak apa-apa, karena itu mahramnya. Itu. Karena itu termasuk dalam kategori mahram sebenarnya, itu. Nah, cuman ya sekali lagi ini diharamkannya dalam waktu sementara saja. Jadi kalau seandainya dia sudah ceraikan istrinya, maka para ulama mengatakan boleh nikah. Gitu. Kalau dia sudah menceraikan atau istrinya meninggal, maka dia boleh menikahinya. Kemudian termasuk juga saudara perempuan kakek atau saudara perempuan nenek. Jadi posisinya apa itu, ibu? Seperti kakek dan nenek kita juga kan gitu posisinya. Jadi itu nyambung sampai ke atas, para ulama mengatakan itu. Itu termasuk yang diharamkan secara nasab, ya, itu garis keturunan secara nasab. Dia diharamkan menikah itu karena dia menikahi seorang perempuan gitu, yang perempuan ini memiliki bibi atau memiliki nenek, baik itu dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, saudara kakek gitu. Saudara perempuan kakek atau saudara perempuan nenek gitu. Itu yang dimaksud di sana. Kemudian yang kedua adalah perempuan kafir. Idza aslama kafir. Ya. Bukan khalatuz zauja wa ammat. Iya. Yang ketiga adalah al-mar'ah. Tadi yang kedua itu sebenarnya, ibu, ya. Tadi kedua itu. Yang ketiga jadi bibi dari pihak ibu dan bibi dari pihak ayah tadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah al-mar'atul mutazawwija bil ghair, ya, bil ghair, istri orang lain, ya, artinya seorang perempuan yang sedang berada di dalam status pernikahan dengan seorang laki-laki, itu haram dinikahi, tidak boleh. Itu. Atau seorang budak perempuan yang ditawan, atau perempuan yang berada di dalam tawanan, itu menjadi budak, atau budak yang dimiliki. Ini sempat ada pertanyaan juga ini tentang hal ini, sehingga ada yang tidak percaya gitu, tidak percaya. Wa zaujatul kafir, atau istrinya orang kafir, idza aslamat, apabila dia telah masuk Islam. Istri orang kafir, tapi kemudian dia masuk Islam. Berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, maka perempuan ini tadinya, ya, kita tidak boleh menikahinya kalau dia dalam keadaan kafir itu. Tapi kemudian dia masuk Islam, para ulama mengatakan kita boleh menikahinya. Karena secara hukum
Al-Quran menegaskan itu tali pernikahan mereka itu langsung batal. Kalau seorang perempuan masuk Islam, suaminya tidak, itu secara hukum Islam menurut Al-Quran dan Hadis, hukum pernikahannya itu langsung batal. Dia bukan suami istri lagi. Jadi bila ada seorang Muslim ingin menikahnya, itu diperbolehkan. Nah, jadi ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wal muhsanatu minan nisa, perempuan yang baik-baik dari kalangan perempuan, ya, perempuan yang baik-baik, perempuan yang suci, ya, illa ma malakat aymanukum, diharamkan bagimu perempuan-perempuan yang sedang memiliki suami, ya, illa ma malakat aymanukum, melainkan budak yang kamu miliki, budak perempuan yang kamu miliki. Nah, di sini maksudnya begini, Bu. Jadi masalah budak ini sampai saat ini di negeri-negeri peperangan terjadi, itu tetap berlaku, ya, hukum masalah budak ini. Nah, makna dari ayat ini disebutkan oleh para ulama adalah diharamkan atasmu menikahi perempuan-perempuan yang bersuami, illa ma malakat aymanukum, kecuali budak-budak perempuan yang kamu miliki dengan lantaran dia ditawan, gitu. Illa ma malakat aymanukum bisabi, karena dia ditawan, gitu. Karena sesungguhnya pernikahan dia dengan suaminya yang kafir itu menjadi batal. Jadi kalau ini satu kasus, ya, kalau ada terjadi peperangan, kemudian ditawanlah perempuan-perempuan mereka, sementara laki-lakinya mungkin ada yang terbunuh, mungkin masih ada yang hidup, tetapi dia sempat melarikan diri, misalnya seperti itu. Nah, perempuan-perempuan yang tertawan ini, itu bagi kaum muslimin sebenarnya boleh menikahinya. Ya? Ya? Nah, kalau di sini tidak disebutkan dia Islam atau tidak. Gitu. Tapi biasanya kalau sudah berada di dalam tawanan kaum muslimin, ya, biasanya mereka menyerahkan diri masuk Islam. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini tidak dijelaskan secara detail tentang hal itu, tetapi disebutkan perempuan-perempuan yang ditawan itu menjadi budak dan halal bagimu, gitu. Wa tuhillu lakum idza qada istabra'uha. Dan tentunya setelah pasti bersih rahimnya. Kepastian bersih rahim itu setelah haid tiba. Kalau orang tidak haid, kalau perempuan, seorang perempuan tidak haid, berarti dia hamil. Ya kan? Kalau seorang perempuan haid, berarti dia hamil. Atau dia sudah tidak ada lagi masa haidnya. Artinya menopause, ya. Itu ada dua kemungkinan itu. Ada dua kemungkinan itu. Tapi kalau dia masih haid misalnya, nah, maka ditunggulah dia haid dulu, baru nanti setelah itu halal. Nah, ini dikatakan. Jadi di zaman Rasulullah SAW ini masih berlaku. Seorang budak itu halal bagi majikannya. Halal bagi majikan, tanpa perlu, para ulama mengatakan, tanpa perlu melakukan akad nikah. Jadi tidak mesti ada akad nikah. Ini khusus untuk ke budak, budak perempuan, ya. Maka para ulama mengatakan tidak ada akad nikah. Jadi dia boleh langsung menikahi. Gitu. Jadi kalau kita lihat Al-Quran memang, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون
والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. Ayat 5 atau ayat 6 itu di dalam surah Al-Mu'minun. Kemudian nanti di dalam surah Al-Ma'arij dan banyak sekali ayat-ayatnya tentang hal itu. Orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka. Aw ma malakat aymanuhum, atau terhadap perempuan-perempuan yang dia kuasai, maksudnya budak dalam hal ini, budak perempuan. Aw ma malakat aymanuhum. Nah, sehingga tidak ada apa namanya, para ulama mengatakan tidak ada akad sekalipun tidak ada masalah. Gitu. Tidak ada akad pun tidak ada masalah dalam hal ini. Nah, cuman di negeri seperti kita ini tidak ada terjadi peperangan segala macam, tentu tidak ada budak. Dan kita tahu bahwa biasanya budak itu, kalau kita perhatikan sebelum Islam datang, itu perbudakan itu tanpa perang sekalipun perbudakan ada. Memang begitulah. Tetapi setelah Islam ada, perbudakan itu sepertinya hanya ada kalau terjadi peperangan. Kalau tidak terjadi peperangan, tidak ada perbudakan. Kalau tidak terjadi peperangan, maka tidak ada perbudakan. Gitu. Nah, oleh karena itu, ini yang dimaksud oleh ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Disebutkan oleh para ulama. Kemudian, istri orang kafir yang dia menyatakan diri masuk Islam. Ini tadi yang kita sampaikan, ya. Jadi istri orang kafir yang dia menyatakan diri masuk Islam. Misalnya dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terjadi seorang perempuan kafir musyrik Mekah. Dia masuk Islam, kemudian ikut hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu bersamaan dengan Nabi? Tapi yang bersamaan dengan Nabi boleh dikatakan tidak ada kecuali Abu Bakar nanti. Ya. Mereka rata-rata lebih duluan atau belakangan hijrahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara suami-suami mereka itu masih tetap kafir. Maka berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, perempuan-perempuan yang seperti ini itu halal bagi kaum laki-laki muslim, ya, dengan apa namanya, tidak boleh lagi mengembalikan mereka kepada suami-suami mereka, karena secara hukum sesungguhnya pernikahan mereka adalah batal. Ini berdasarkan surah Al-Mumtahanah ayat 10, ya, yang kita sampaikan sebelumnya. Surah Al-Mumtahanah ayat 10. Jelas sekali ayat Allah yang mulia ini menyatakan, dan ini memang asbabun nuzulnya tentang sahabat-sahabat perempuan yang sudah masuk Islam, kemudian mereka hijrah ke Madinah. Nah, kata Nabi SAW, perempuan-perempuan ini tidak boleh dikembalikan, ini berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh dikembalikan kepada suami mereka setelah diketahui bahwa mereka benar-benar telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka halal bagimu untuk dinikahi. Gitu. Kemudian berikutnya adalah perempuan yang telah ditalak tiga. La tahillu li zawjiha illa idza tazawwajat ghayra zawjan sahihan. Perempuan yang telah ditalak tiga itu maksudnya tidak boleh lagi bagi suaminya untuk menikahinya, tidak boleh, ya. Tapi itu sifatnya sementara, gitu maksudnya. Sifatnya sementara. Telah ditalak tiga istrinya, maka itu hukumnya haram untuk dinikahi.
bagi suaminya menikah itu enggak boleh lagi. Yang boleh itu adalah at-talaqu marratan. At-talaqu marratan. Talak itu hanya ada dua. Talak satu, talak dua. Kalau talak tiga jatuh, talak bain jatuh, maka haram perempuan ini bagi seorang laki-laki, tidak boleh menikah. Hatta tankiha zaujan ghairah. Hingga si perempuan ini menikah lagi dengan laki-laki lain. Nah, ini disebutkan fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah fa in talaqaha fala junah 'alayhima ay yataraja'a in dhanna ay yuqima hududallah. Ini surah Al-Baqarah ayat 230. Landasannya bahwa jika perempuan atau istri itu telah ditalak tiga, maka tidak halal istri itu bagi suaminya hatta ya, hingga si istri yang telah dia talak tiga itu menikah dengan laki-laki lain atau dia punya suami lain. Dan ini bukan suami pesanan ya Bapak Ibu, karena ada keinginan dia menikahi istrinya lagi misalnya gitu, nanti dia suruh seseorang untuk, nah ini nanti akan kita bicarakan, ada babnya khusus nanti, itu namanya nikah muhallil. Nikah muhallil, jadi sengaja nikah itu direncanakan sedemikian rupa, nah dalam jangka waktu tertentu nanti kau ceraikan istriku ini ya, kau ceraikan dia supaya aku nanti bisa kembali kepadanya. Ini tidak sah, tidak halal, tetap haram, tidak boleh. Itu nanti kan kita bahas insyaallah, nanti ada bahasan secara khusus di sini. Nah, oleh karena itu betul-betul dia menikah itu karena keinginannya sendiri. Dan dia bercerai itu karena keinginannya sendiri. Jadi dia menikah, dia bercerai itu karena keinginan dia sendiri, tidak ada yang memaksanya. Gitu. Tidak ada, bukan pesanan, bukan suami pesanan gitu. Dalam hal ini. Kemudian perempuan musyrik hingga dia Islam. Ya, ini jelas ya, ayat Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 231. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Dan tidak halal bagimu menikahi perempuan-perempuan musyrik hingga mereka beriman. Jadi artinya sementara sifatnya. Jadi kalau mereka sudah beriman kepada Allah, maka mereka halal bagimu. Hatta yu'minu, hingga mereka beriman, sungguh perempuan wala amatun, budak perempuan yang mukmin, khairun min musyrikatin, lebih baik daripada seorang perempuan yang merdeka tapi dia musyrik. Walau a'jabatkum, sekalipun perempuan wanita atau perempuan musyrik ini itu membuat dirimu menjadi takjub ya. Artinya perempuan ini telah membuat dirinya menjadi takjub, terkagum-kagum gitu. Ya, kalau orang-orang kafir kan segala atribut-atribut duniawi dia pakai itu mencengangkan gitu ya. Mencengangkan. Mata laki-laki yang tidak terjaga gitu. Ya pasti dia akan mengagumi perempuan-perempuan musyrik. Karena penampilannya begitu mengagumkan gitu. Mengagumkan, dilihat istrinya biasa-biasa aja, tapi dilihat perempuan musyrik kafir, orang yang tidak beragama ya, dia lihat wah luar biasa. Nah jadi itu yang dimaksud walau a'jabatkum gitu. Jadi memang orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dunia ini adalah kesenangan mereka, dunia ini surga mereka, sehingga penampilan mereka itu memang betul-betul seperti di dalam surga gitu. Nah kita surga kita kelak di akhirat insyaallah ya. Jadi kalau kita ingin berpenampilan bersolek dan segala macam ya kelak lah, nah ada surganya gitu. Nah kalau orang kafir memang ini surganya. Jadi kalau orang-orang yang tidak mampu mengendalikan penglihatannya ya, penglihatannya, maka pasti dia akan terkagum-kagum dengan orang-orang kafir,
Namun semua itu kata Allah Subhanahu wa taala tidaklah boleh bagimu ya terhadap orang-orang musyrik, tetap haram hukumnya. Itu. Kemudian ada pengecualiannya di sini, wa istatsna min tahrimil musyrikat, pengecualian dari menikahi orang-orang musyrik itu, az-zawaju bi ahli kitab. Ini pendapat jumhur, disebutkan oleh para ulama. Jumhur ulama berpendapat dibolehkan menikahi ahlul kitab. Nah, sekalipun kita tahu bahwa ahlul kitab itu adalah orang-orang musyrik. Sekalipun ahlul kitab itu adalah orang-orang musyrik. Itu maknanya. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 5 misalnya. Ini dalil yang digunakan oleh para jumhur ulama, ila annal murad bil muhsanat huna ya'al afifat sawa'un kunna minal harair awil ima' ya. Jadi al-yawma uhilla lakumut tayyibat wa ta'amul ladhi wa ta'amul ladhina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, dihalalkan bagimu at-tayyibat ya, at-tayyibat yakni perempuan-perempuan yang baik-baik, wa ta'amul ladzina utul kitab, dihalalkan bagimu yang baik-baik, wa ta'amul ladzina utul kitab, dan makanan yang dimaksud di sini para ulama mengatakan adalah sembelihan orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka. Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani itu ahlul kitab. Halal lakum, halal bagi kamu, wa ta'amukum halal lahum, dan sembelihan kamu juga halal bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat, wal muhsanatu minal mu'minat, dan perempuan-perempuan yang suci dari kalangan orang-orang mukmin, wal muhsanatu minal ladina utul kitab, dan perempuan-perempuan yang suci menjaga kehormatan, menjaga kemaluannya, artinya betul-betul menjaga harga diri dan kehormatannya, kesucian dirinya, dari ahlil kitab, minal ladina utul kitab min qablikum, ya, sebelum kamu. Idza ataitumuhunna ujurahunna, apabila kamu telah memberikan mahar kepada mereka, ya, muhsinina ghairu musafina wala muttakhidhi akhdan, maka halal bagimu untuk menggaulinya. Jadi berdasarkan ayat ini, maka disebutkan oleh para ulama bahwa perempuan-perempuan kitabiyat, perempuan-perempuan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang hidup di tengah-tengah kita, itu dihalalkan bagi laki-laki muslim berdasarkan ayat ini. Kecuali nanti ada beberapa ulama yang berpendapat seperti Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan ahlul kitab yang dimaksud di sini harus keturunan dari Bani Israel. Yang bukan keturunan Bani Israel maka itu tidak bisa dikategorikan ahlul kitab yang dihalalkan. Ini pendapat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, ini nanti pendapat Imam Syafi'i ini menyandarkan pendapatnya kepada pendapat Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib telah berpendapat lebih dahulu ya, bahwa yang dimaksud menikahi ahlul kitab atau perempuan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani di sana adalah ahlul kitab yang berasal dari keturunan Bani Israel. Bani Israel, ibu tahu siapa keturunan Bani Israel? Bani Israel itu keturunan yang dulu pernah ada mulai dari Nabi Ya'qub ke bawah. Gitu. Jadi orang Arab sekalipun kalau dia bukan keturunan Bani Israel, maka dia tetap tidak halal dinikahi. Ini berdasarkan pendapat Ali
bin Abi Talib, kemudian diikuti oleh Imam Ash-Syafi'i rahimahullah. Tetapi pendapat Imam Syafi'i dan Ali bin Abi Talib ini, itu dikatakan oleh sebahagian ulama, ini tidak memiliki dalil gitu. Tidak memiliki dalil gitu. Sehingga pendapat yang kuat itu adalah tetap menghalalkan perempuan-perempuan Yahudi dan perempuan-perempuan Nasrani gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, jadi sebenarnya hati kita menolak ya, ibu-ibu. Hati kita itu sebenarnya menolak gitu, untuk menikahi perempuan-perempuan Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Apalagi dengan model keyakinan mereka saat ini ya. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mungkin zaman para sahabat atau di zamannya tabi'in ya, orang-orang Ahlul Kitab itu dari Yahudi dan Nasrani, wallahu a'lam bissawab, mereka mungkin masih ini ya, masih mengenal ajaran Yahudi dan Nasrani itu dengan benar gitu, berdasarkan kitab-kitab mereka. Jadi masih kebenaran ajaran Yahudi dan Nasrani itu, kitab Yahudi Nasrani, kitab Zabur, Taurat dan Injil itu masih ada di tangan mereka gitu. Sekalipun sudah banyak penyimpangan-penyimpangan, tapi masih ada di tangan mereka gitu. Nah, setelah zaman ini berlalu gitu, kita tahu bahwa kitab Yahudi dan Nasrani, kita orang-orang Yahudi yang kita kenal dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, yakni Taurat, yang diturunkan kepada Nabi Isa yakni Injil, sudah tidak ada lagi. Bahkan yang ada di tangan mereka saat ini itu sama sekali bukan kitab Allah, sama sekali bukan kitab Allah. Jadi kalau dulu itu bahasanya tidak ada istilah perjanjian baru, perjanjian lama, itu enggak ada dulu. Di zaman Rasulullah itu kalau Injil ya Injil gitu. Taurat ya Taurat, ya Taurat pada saat itu. Tidak ada istilah perjanjian-perjanjian baru, itu enggak ada bahasanya. Artinya murni Taurat yang ada di tangan mereka. Murni Injil di tangan mereka gitu. Nah, sehingga para sahabat, para tabi'in yang hidup sezaman dengan mereka itu melihat orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, walaupun mereka banyak melakukan penyimpangan, tetapi kitab asli itu masih ada di tangan mereka gitu. Saat ini itu kitab Taurat entah di mana, sudah dimusnahkan oleh mereka. Kitab Injil itu sekarang sudah entah di mana rimbanya, kita tidak tahu gitu. Dan yang ada di tangan mereka saat ini itu adalah bikin-bikinan para paus, pastor. Jadi sudah ini aja olah akal gitu. Karena kenapa, dari mana kita tahu? Itu dari para ulama gitu. Dari para ulama bahwa Injil dan Taurat itu telah mengalami perubahan total ya. Lebih dari itu, bagi kita yang mungkin barangkali tidak melakukan penelitian secara khusus ya, kita bisa melihat dari ajaran-ajaran yang mereka kembangkan, tidak ada satupun yang memiliki kesamaan dengan ajaran Islam. Padahal ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa itu pasti memiliki kemiripan dan kesamaan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Apa misalnya, seperti salat aja misalnya. Mereka enggak ada salat sama sekali. Padahal dalam ajaran Taurat dan Injil itu ada salatnya, itu ada salat seperti salat dalam Islam. Meski tidak disyariatkan 5 waktu seperti dalam Islam, tapi mereka ada salatnya gitu. Itu disyariatkan salatnya. Nah, yang sholat ini mana dari mereka? Sama sekali tidak ada lagi misalnya. Nah, belum lagi nanti kalau kita ingin mengoreksi yang lain-lain gitu. Jadi, lebih dari itu, di dalam ajaran Taurat dan Injil yang ada pada saat ini, itu sama sekali tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tidak mengakui sama sekali. Jadi mereka tidak mengenal Nabi Muhammad. Padahal dalam Zabur, Taurat dan Injil itu diperkenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperkenalkan di dalam Zabur dan Injil itu. Sehingga tidak satu pun penganut Yahudi atau Nasrani, melainkan mereka mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan melebihi anak-anak mereka. Maksudnya mengenal sosok Nabi itu dalam Al-Quran disebutkan
Bahkan dalam hadis juga disebutkan, bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang betul-betul mempelajari kitab Taurat, Injil itu, mereka mengenal sosok Nabi itu melebihi dari pengenalan mereka terhadap anak-anak kandung mereka. Itu. Nah, kenapa saat ini orang-orang Nasrani, Yahudi tidak mengenal Nabi Muhammad SAW, bahkan menentang Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang saya katakan tadi. Jadi secara subjektivitas kita sebenarnya tidak menerima menikahi perempuan-perempuan ini. Karena musyriknya itu bukan musyrik lagi ahlul kitab, bukan musyrik ahlul kitab lagi, tapi musyrik murni, tulen. Seperti musyriknya orang-orang kafir Mekah, Madinah. Jadi bukan musyriknya ahlul kitab. Nah, namun sekali lagi, karena para ulama mentarjih pendapat yang mengatakan bahwa tetap dihalalkan menikahi perempuan-perempuan dari kalangan ahlul kitab, walaupun mungkin barangkali kondisi, dalam kondisi seperti yang saya sebutkan tadi, yakni kitab mereka itu bukan kitab asli lagi, udah kitab-kitaban gitu, nggak jelas lagi ya, agama udah bukan agama Nasrani lagi, bukan agama yang dulu pernah dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam, sekarang sudah agama lain, sudah lain gitu. Nah, tetapi tetap saja ulama mengatakan selama mereka mengakui Yahudi dan Nasrani itu adalah sebagai agama mereka, maka disebut mereka adalah ahlul kitab. Wallahu a'lam bissawab. Nah, tapi ini membutuhkan butuh penelitian lebih lanjut saya kira gitu. Kalau memang sudah terjadi perubahan total 100%, tidak ada lagi hubungannya dengan agama Nabi Musa dan agama Nabi Isa alaihi wassalam, saya kira ya mereka murni musyrik gitu, murni musyrik dan kafir gitu. Jadi tidak ada lagi hubungannya dengan agama agama Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Kemudian yang berikutnya adalah perempuan pezina. Perempuan pezina atau laki-laki pezina gitu. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala surah An-Nur ayat 3, az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikatan waz-zaniatu la yankihuha illa zanin aw musyrik harrama dzalika 'alal mu'minin. Nah. Jadi berdasarkan ayat Allah yang mulia ini surah An-Nur ya, pezina laki-laki tidak boleh ada yang menikahinya ya, tidak ada yang boleh ada yang menikah dengannya illa zaniatan, kecuali pezina perempuan. Pezina ya, ini profesinya sebagai pezina. Bedakan nanti kalau ada orang yang berzina sekali kemudian dia tidak melakukannya lagi, itu sebenarnya bukan pezina. Itu hanya apa namanya? Ya, terlanjur gitu atau mungkin kecelakaan atau apalah gitu kan, tidak mampu mengendalikan diri akhirnya dia berzina gitu. Nah, pezina az-zani, ya, maksudnya az-zaniyah, maksudnya di sini adalah memang itu profesinya gitu. Ini surah An-Nur ayat 3 Ibu. Surah An-Nur ayat 3. Az-zani la yankihu illa zaniatan. Laki-laki pezina dia tidak boleh menikahi kecuali perempuan pezina pula. Au musyrikatan, atau perempuan musyrik. Atau perempuan musyrik. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala sudah langsung menuju kepada makna hakikat gitu. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah nanti ya. Jadi seorang laki-laki pezina dia tidak boleh menikahi perempuan kecuali perempuan yang dia nikahi itu adalah perempuan pezina pula atau perempuan musyrik. Seorang perempuan pezina
la yankihuha illa zanin. Tidak boleh ada yang menikahinya kecuali laki-laki pezina pula atau seorang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan diharamkan itu bagi orang-orang mukmin. Nah. Jadi ini hukum secara mutlak. Hukum secara mutlak. Jadi tidak boleh ya. Tidak boleh tertarik dengan laki-laki pezina atau perempuan pezina gitu. Memang dalam hal ini ada perbedaan pendapat para ulama ya. Perbedaan pendapat para ulama jumhur ya, berbeda dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal tetap mengatakan ayat ini haram secara mutlak. Haram secara mutlak itu. Pendapat Imam Ahmad mengatakan ayat ini sebagaimana yang tertera di dalam ayat ini begitulah hukumnya. Tetapi jumhur mengatakan ini dalil yang disebutkan oleh jumhur misalnya. Kalau seorang pezina ya, dia muslim, kemudian dihalalkan menikahi perempuan musyrik, katakanlah seperti itu di sini. Ini bisa bertentangan dengan ayat nantinya, bertentangan dengan ayat. Atau sebaliknya, perempuan pezina yang muslimah dihalalkan baginya laki-laki musyrik, padahal itu kan bertentangan. Wala tankihul musyrikina wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan engkau menikahi perempuan-perempuan musyrik hingga perempuan musyrik ini beriman. Atau sebaliknya, jangan engkau menikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki musyrik. Ya. Hingga laki-laki musyrik itu beriman. Nah, itu yang dikatakan. Jadi kalau seandainya ayat ini difahami secara harfiah, itu dikatakan dalam penjelasan para ulama di sini disebutkan bisa bertentangan nanti dengan mana ayat yang lain gitu. Namun Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tetap saja ayat ini sebagaimana yang tertera, maknanya sebagaimana yang tertera dalam ayat ini. Artinya hukum yang berlaku bagi seorang pezina itu khusus berdasarkan ayat ini. Jadi dia tidak boleh menikahi seorang perempuan kecuali perempuan itu adalah pezina pula atau perempuan-perempuan musyrik. Itu hukuman untuk dia. Gitu. Oleh karena itu jangan jadi pezina. Gitu. Kalau tidak mau jangan jadi pezina. Gitu. Makanya Allah hukum ini sebenarnya kan ini kekhususan untuk pezina. Gitu. Dan perempuan-perempuan pezina hukumannya apa? Tidak boleh menikahi laki-laki kecuali laki-laki itu pezina pula atau dia musyrik. Itu hukuman buat dia gitu. Ini hukumnya seperti apa yang tertera dalam ayat ini dikatakan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Nah, tetapi para ulama mengatakan tetap saja ini sifatnya sementara. Kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala maka boleh. Makanya para ulama menyebutkan dan juga disebutkan oleh Imam Qatadah, Imam Ibn Ishaq, Imam Ishaq Ibn Ubaid dan Imam Ahmad ya. Wa ikhtarahu Syekhul Islam, Imam Ibn Taymiyah Syekhul Islam juga berpendapat boleh menikahi perempuan pezina atau laki-laki pezina itu dengan dua syarat. Yang pertama, dia bertobat kepada Allah. Dia bertobat kepada Allah. Nah, jadi kalau seorang kalau sudah bertobat, apalagi ya? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, riwayat Imam Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, At-taib
min adz-dzambi kaman la dzamba lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah bertobat dari dosanya itu seperti orang yang tidak berdosa. Orang yang sudah bertobat dari zina itu seperti orang yang tidak berzina. Yang sudah bertobat dari profesi pezina, maka dia tidak bisa disebut pezina lagi karena dia sudah bertobat, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka para ulama mengatakan tidak ada masalah, nikahi saja. Nah, kalau nanti ada alasan-alasan lain itu lain lagi ya, takut penyakit apa, AIDS, penyakit apa segala macam, nah itu lain lagi. Tapi kalau dengan halalkah menikah dengan perempuan pezina yang dia sudah bertobat, halal. Kalau ulama kata, kalau dia sudah bertobat. Yang kedua, al-istidra, ya, bihaidah. Tentunya rahimnya itu pasti dulu bersihnya karena dia haid gitu. Jadi seseorang pezina apa dia haid juga atau tidak kita tidak tahu ya. Perempuan pezina gitu. Tapi sebenarnya kalau dia sudah berhenti dari situ akan dikembalikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitrah seorang perempuan itu tetap haid gitu. Kecuali nanti ada penyakit-penyakit yang akan mengganggu fitrah yang telah Allah berikan kepadanya ini. Kecuali ada penyakit-penyakit yang mengganggu fitrah Allah ini. Itu sudah menjadi ketentuan Allah, sunnatullah bagi seorang ibu, seorang perempuan gitu. Nah, kalau dia sudah haid, nah maka halal. Jadi bersihkan dulu rahimnya dari semua kotoran-kotoran dosa. Itu termasuk bersihkan semua itu, kemudian setelah itu baru boleh dinikahi gitu. Jadi la tuti hamilan hamil hatta tudha, hatta tadha, ya. Tidak boleh menggauli seorang perempuan hamil hingga dia melahirkan. Wala ghaira hamil hatta tahidha, ya, hatta tahidha haidatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga tidak boleh menggauli seorang perempuan yang tidak hamil hingga jelas bersih rahimnya setelah dia haid. Jadi kaidah-kaidah dasarnya saya kira ibu-ibu juga sudah memahami, dan tentu hukum ini sebenarnya bukan hanya untuk kaum laki-laki tapi juga kaum ibu. Ibu memiliki anak laki-laki dan ingatkan, memiliki saudara laki-laki dan ingatkan, memiliki paman laki-laki dan ingatkan, memiliki ponak laki-laki ingatkan. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dilanggar. Gitu. Ya. Berikutnya ada perempuan yang di sini disebutkan az-zawjah bi khamisah madama tahtahu arba'. Seseorang menikahi istri kelima, nah, itu enggak boleh. Ya. Ini rakus banget nih orang ini, enggak ngerti apa? Enggak ngerti hukum ini. Ya. Ya, seperti yang terjadi di negeri kita, ya, banyak sekali orang yang tidak paham hukum, ya, tapi mungkin dia banyak harta, berkuasa, berpengaruh. Nah, terus perempuan-perempuan ini rata-rata nggak paham agama juga. Ini negeri kita ini akan banyak terjadi kasus-kasus yang ibu-ibu dengar misalnya, itu akibat dari ketidakpahaman terhadap syariat ini. Menikah istri 6 orang, 7 orang, gitu. Dan ini tidak dilakukan sebenarnya kecuali orang-orang jahiliyah. Jadi dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman jahiliyah, sebelum Islam masuk ke dalam hati masyarakat jahiliyah itu, mereka menikahi ada 10 orang, ada lebih dari 10 orang, ada 15 orang istrinya, gitu. Dan itu seininya, semaunya gitu. Apalagi kalau dia memiliki harta benda. Jadi semaunya menikahi perempuan itu. Illa ma qad salaf. Jadi kalau dulu sebelum Islam tiba, memang mereka menikah itu disesuaikan dengan keinginan hawa nafsu mereka gitu. Apalagi kalau mereka kaya, gitu, berkuasa, itu bisa istri lebih dari 10 orang. Gitu.
Nah, oleh karena itu tidak dihalalkan. Jadi istri yang kelima itu wajib diceraikan. Istri yang kelima itu wajib diceraikan. Tidak boleh istri yang keempat diceraikan gitu. Misalnya gini. Ada seorang menikah lima. Kemudian disuruhkan dia menceraikan istrinya. Yang dimaksud diceraikan itu istri yang kelima tadi itu yang dinikahi. Oh, enggak mau saya, ini cantik orangnya. Hah? Saya maunya istri yang pertama ini yang udah tua. Enggak bisa gitu. Itu istri halalmu gitu ya. Itu istri halalnya dia gitu, enggak boleh. Yang haram ini yang harus diceraikan gitu. Gitu. Iya, Ibu. Jadi maksudnya pernikahan yang kelima itu yang tidak boleh gitu. Jangan nanti seperti kasus subur itu ya, cocok dengan nama ini, subur banget gitu. Jadi sebenarnya kalau sudah ini di dalam Islam ya, dalam Islam beda dulu di zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah itu memang enggak jelas itu, makanya Nabi SAW pilihlah mana istrimu yang akan kau tahan dan lepaskan selebihnya. Tahanlah empat istrimu. Itu memang tidak ditentukan istri kedua kah, ketiga kah, empat kah, tidak ditentukan. Tapi kalau kita sudah muslim saat ini, para ulama mengatakan itu yang harus ditahan itu adalah istri yang dinikahi secara sah, 1, 2, 3, 4 itu. Sedangkan yang kelima itu yang wajib dibuang, dilepaskan, itu yang tidak boleh gitu. Nah, nanti misalnya kalau ada istri ketiga atau istri kedua atau istri pertama dicerai, boleh lagi menikahi istri yang sudah dicerai itu, yang kelima itu, kalau enggak keburu diambil orang gitu kan. Nah, jadi memang urusan menikah ini adalah urusan halal haram, halal haram, tidak boleh sembarangan ya, betul-betul tidak boleh sembarangan kita. Jadi harus jelas dalilnya, landasannya gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa menyebutkan, surah An-Nisa ayat 3 ya, fankihu ma taaba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah olehmu ma taaba lakum, apa yang baik bagimu dari perempuan ya, 2, 3 atau 4 ya, 4 gitu. Jadi 4 inilah batasan bagi kaum muslimin boleh menikahi seorang perempuan gitu. Kemudian kita tambahkan bahasan tentang al-ankihah al-fasidah syar'an, nikah-nikah yang dibatalkan oleh syarak. Ada pernikahan-pernikahan yang dibatalkan oleh syarak. Yang pertama ada nikah asy-syighar. Asy-syighar, ada nikah asy-syighar. Apa itu nikah asy-syighar? Nikah asy-syighar itu adalah seseorang menikahkan anak perempuannya atau saudara perempuannya kepada seorang laki-laki. Ada syartin, tapi dengan syarat laki-laki itu menikahkan anak perempuannya kepadanya. Itu nama nikah syighar. Paham, Ibu? Si fulan punya anak perempuan atau saudara perempuan. Aku nikahkan anak perempuanku atau saudara perempuanku denganmu, tapi dengan syarat kamu nikahkan anak perempuanmu denganku. Itu namanya nikah syighar itu. Ya? Nikah apa namanya itu? Hah? Barter namanya. Nikah barter. Ya? Jadi nikah yang seperti ini itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Menikah yang seperti ini itu diharamkan, ya, diharamkan, tidak dibenarkan. Ya. Jadi berdasarkan hadis
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. رسول الله صلى الله عليه وسلم mengharamkan syighar, nikah syighar, melarang kita dari melakukan nikah syighar. Dari itu hadis dari Jabir, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an juga meriwayatkan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an syighar wa qala, wa syigharu ay yaqulu ar-rajul lir-rajuli zawwijni ibnataka wa azujuka ibnati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syighar, Rasulullah melarang untuk melakukan nikah syighar. Kemudian dia berkata nikah syighar itu adalah yaqulur rajul, seorang laki-laki, ya, yaqulur rajul lirrajul, seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lainnya, nikahkan aku dengan anak perempuanmu, aku akan nikahkan engkau dengan anak perempuanku. Itu nikah syighar, dan ini menjijikkan sebenarnya, ya kan? Nikah seperti ini sungguh menjijikkan. Jadi kalau kita ukur dengan tabiat yang sehat, akal sehat, tabiat sehat, tabiat yang suci pada yang berlaku di dalam Islam, menjijikkan, perilaku seperti ini sangat menjijikkan. Atau nikahkan aku dengan saudara perempuanmu, aku akan nikahkan engkau dengan saudara perempuanku. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi tidak diperbolehkan nikah yang seperti ini. Jadi banyak mudarat yang ada di dalamnya. Yang pertama, itu anak perempuan atau saudara perempuan yang dinikahkan itu belum tentu setuju, kan? Padahal meminta persetujuan perempuan, seorang perempuan, itu sungguhnya bisa menjadi syarat yang tidak boleh diabaikan di dalam menikah, gitu. Meminta persetujuan seorang perempuan, kalau dia tidak setuju misalnya, itu nggak boleh sebenarnya. Dia tidak setuju, dia tidak suka, gitu. Tidak suka, gitu. Ya. Kemudian, ya, ada unsur kezaliman, gitu. Zalimnya di situ, kan zalim betul itu. Seakan-akan tidak ada harganya, tidak ada nilai sama sekali seorang perempuan. Apakah itu anak perempuan atau saudara perempuannya, gitu? Atau saudara perempuannya. Jadi ini jelas sekali tidak dibenarkan. Kemudian yang kedua, bentuk nikah yang diharamkan dalam Islam itu atau dibatalkan oleh Islam, nikahul muhallil, nikahul muhallil, nikah muhallil. Nah, ini kita sebutkan tadi, Ibu. Nikah muhallil itu adalah ayatazawwaja ar-rajul al-mutlaqah thalathan, bahwa seorang laki-laki telah melakukan talak tiga terhadap istrinya. Oleh karena itu, istrinya itu tidak halal lagi bagi dirinya. Istrinya tadi yang telah dia talak tiga itu tidak halal lagi bagi dirinya. Wa huwa minal kabair. Kalau dia memaksakan diri untuk menikahi istrinya, maka itu masuk dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la'ana fa'ilahu wa maf'ul li ajli. Itu. Nah, apa maksudnya? Kalau seandainya seseorang memaksakan diri untuk menikahi dengan cara muhallil, muhallil maksudnya, muhallil itu menyuruh orang suruhan untuk menikahi istri yang sudah dia talak tiga itu. Siapa yang melakukan itu dikatakan oleh Rasulullah SAW itu masuk dalam kategori kabair, dosa besar, dan bagi pelakunya atau orang yang dia suruh, ya, pelakunya dan maf'ulnya, ya, maf'ul li ajlihnya, maka kedua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan oleh Allah dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, hadis ini sahih, ya,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhil, ya, al-muhilla wal muhallala, wal muhallalahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk atau melaknat al-muhil, orang yang menghalalkan, ini pelaku ya, artinya pelaku muhil wa muhallal. Muhallal ini artinya orang yang menyuruh, muhallalahu, yang menyuruh untuk melakukan nikah muhallil itu. Jadi suami pertama yang menginginkan menikah istri yang sudah dia talak tiga itu menyuruh seorang laki-laki untuk menikahi istri yang sudah dia talak tiga itu agar dia nanti bisa kembali lagi kepada istrinya itu. Maka nikah seperti ini itu tidak boleh dalam Islam dan hukumnya haram. Hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Gitu. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, ya, baik itu yang melakukan nikah muhallil itu maupun suami, bekas suami yang telah mentalak tiga istri yang memerintahkan seorang laki-laki untuk menikahi mantan istrinya itu. Dan siapa yang melakukan ini, itu hukumnya haram dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap saja tidak halal kalau dia nanti menikahi bekas istrinya itu. Tidak halal. Jadi hukumnya tetap tidak menjadi halal karenanya. Jadi kalau nikah rekayasa seperti itu, tidak halal. Ya. Tidak dihalalkan. Kemudian nikah yang ketiga, kita segerakan saja ini, apa dalilnya nanti akan kita kutip. Nikah mut'ah, ya. Saya kira nikah mut'ah ini lebih populer, ya. Nikah mut'ah adalah nikah yang dilakukan oleh seseorang laki-laki bersama seorang perempuan ila ajalim muwaqqat, sampai waktu yang ditentukan, yaumun au yaumaini au aksar, apakah cuma satu hari atau dua hari atau tiga hari, ya. Jadi nikahnya itu apakah satu hari atau dua hari atau tiga hari itu nikah. Jadi ditentukan waktunya gitu. Nah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita temukan bahwa nikah mut'ah ini ternyata pernah dihalalkan dulu. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah dihalalkan. Wa qad kana hadha an-nikah halalan 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma nasakhahu Allah ta'ala 'ala lisan rasulih sallallahu alaihi wasallam faharramahu tahriman. Ya. Kemudian nikah yang pernah dihalalkan pada masa Rasulullah ini kemudian dinasakh oleh Allah Subhanahu wa taala atau dihapuskan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka haramlah nikah mut'ah ini secara mutlak ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa ala hadza jamaahir ahli al-ilm min as-sahabah, ini adalah pendapat jumhur sahabat. Ini adalah pendapat jumhur sahabat, artinya sebahagian besar atau hampir keseluruhan sahabat berpendapat haram hukumnya nikah mut'ah itu, ya. Haram hukumnya nikah mut'ah itu. Nah, meski orang-orang Syiah tetap berpegang dan berpendapat bahwa nikah mut'ah itu masih ada sampai saat ini. Itu dalam ajaran mereka, ya, itu satu di antaranya. Makanya bagi mereka melakukan nikah mut'ah itu adalah satu ibadah yang, ya, karena itu disyariatkan dalam ajaran mereka, dalam ajaran Syiah itu nikah mut'ah itu adalah disyariatkan betul. Nikah mut'ah itu
Terutama sekali perempuan-perempuan yang dimusuhi oleh mereka, seperti di, kalau ibu baca di Iran ya, itu di Iran itu perempuan-perempuan ahlu sunnah wal jamaah itu dilakukan nikah mut'ah, digilir oleh mereka seperti itu. Jadi udah kayak budak aja gitu, udah kayak budak ya, seperti zaman perang gitu. Jadi ini yang dilakukan oleh mereka terhadap ahlu sunnah wal jamaah oleh orang-orang Syiah ya, keyakinan mereka oleh orang-orang Syiah. Jadi di Iran itu tidak terekspos ya perilaku mereka. Di Iran itu kan tidak terekspos keluar. Padahal perlakuan yang sadis, zalim, tidak manusiawi terhadap ahlu sunnah wal jamaah di sana itu menurut sumber-sumber yang bisa dipercaya, itu banyak kezaliman yang terjadi di sana. Banyak kezaliman yang terjadi di sana itu. Di apa namanya, di Iran itu, karena di sana adalah pusatnya Syiah ya. Jadi dia bergerak ke seluruh dunia. Iran ya, apa namanya, Syiah yang ada di Iran itu bergerak di seluruh dunia, termasuk yang peran mereka dalam menghancurkan Yaman saat ini itu nggak tanggung-tanggung ya. Dari mana ceritanya gitu ya, dari mana ceritanya orang Syiah yang jumlahnya tidak begitu banyak, hanya segelintir sebenarnya di Yaman itu, tapi bisa melakukan kudeta. Pastilah ada satu kekuatan di belakangnya gitu. Nah itu Iran sebenarnya, dan itu tidak syak lagi. Nah baru-baru ini mereka mengirimkan dua kapal perang ke sana. Nggak tahu ya, katanya hanya mengirimkan logistik saja, tapi ya kita tidak, benar apa tidak ya, seperti itu. Oleh karena itu bagi kita Syiah ini, sebagaimana dikatakan oleh para ulama ulama kontemporer saat ini, Syiah itu lebih berbahaya dari Yahudi dan Nasrani, lebih berbahaya dari Yahudi dan Nasrani, lebih berbahaya dari Israel. Syiah itu lebih berbahaya dari Israel. Yahudi Israel, Zionis Israel saat ini memerangi bangsa Palestina, saudara-saudara kita di sana, itu kan sadis, sangat tidak manusiawi. Tetapi Syiah lebih tidak manusiawi, lebih sadis lagi. Dan dia orang-orang Yahudi cuman membunuhi begitu saja. Tidak dikatakan dia menyebarkan agama. Orang Yahudi enggak ada menyebarkan agama. Tapi Syiah, mereka sebelum membunuh itu, apa namanya? Mereka memaksa ahlu sunnah ini untuk mengakui keyakinan mereka, masuk dalam agama. Kalau mau mengakui Syiah, mereka tidak dibunuh. Yahudi kan tidak seperti itu. Itu sadisnya Syiah. Jadi Syiah ini jauh lebih berbahaya sebenarnya dibandingkan dengan. Jam berapa ibu? Ya. Nah, jadi inilah bentuk panjang sebenarnya dalil-dalilnya, tapi saya tidak membacakan satu persatu. Saya coba untuk singkat saja. Yang terakhir, nikah yang dibatalkan itu adalah nikah siri. Nikah siri ini berbeda dengan apa yang kita maksud di Indonesia. Nikah siri kalau di Indonesia itu kan seperti ini Bu ya, apa? Tetap dengan penghulu, saksi, tapi tidak dicatatkan, kan itu yang nikah siri kan? Kalau begitu nikahnya halal dalam Islam. Nikah itu kan yang penting ada wali, ada saksi, itu aja sebenarnya. Ada wali, ada saksi, ya sudah selesai nikahnya. Tapi tidak dicatatkan di Indonesia. Nah, itu yang kita sebut dengan nikah siri. Secara hukum syarak itu sah nikahnya.
sah itu menikahnya gitu. Berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Nah, tetapi sirri yang dimaksud di sini itu menikah tanpa saksi, tanpa wali. Jadi wali dan saksi itu adalah wali dan saksi yang dipaksakan, bukan walinya sebenarnya. Walinya ada, tapi karena dia sembunyi-sembunyi, dia ambil aja wali yang lain gitu. Padahal walinya ada. Walinya sebenarnya tidak tahu menahu tentang hal itu karena dia takut nanti kalau ketahuan walinya ini bisa enggak diizinkan itu misalnya. Mungkin dia cari wali lain. Nah, kalau saksi kan siapa saja sebenarnya. Kalau saksi siapapun boleh menjadi saksi gitu. Tetapi wali itu tidak boleh sembarangan orang. Kalau wali gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan nikah sirri. Jadi mereka nikah tidak pakai wali. Tidak pakai wali gitu, tidak. Ya, beda halnya nanti kita akan belajarnya secara detail insyaallah. Yang dimaksud nikah sirri di sini adalah seorang menikah mengabaikan wali, mengabaikan saksi gitu. Ya, menikah aja seperti itu. Mengabaikan wali dan saksi itu. Menikah aja seperti itu. Akhirnya ini diharamkan di dalam Islam, tidak diperbolehkan itu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ini ibu-ibu bahasan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya persilahkan kalau ada yang perlu kita diskusikan. Ya, ibu. Ya, ya, silakan bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau bertanya tentang tadi Ustaz bilang kalau dosa orang yang bersinah dengan tobat saja dia akan hilang dosa sinahnya. Padahal di dalam aturannya itu orang yang berzinah hukumnya hukum rajam sama hukum apa yang dilempar ke rajam sama cambuk. Ya. Ini gimana, Ustaz? Iya. Yang pertama, yang kedua, saya Ustaz maaf sekali. Saya mau tanya ahlul sunnah wal jamaah detailnya itu seperti apa? Apanya, Bu? Ahlul sunnah wal jamaah. Ya, yang ibu tanya. Yang kadang-kadang kan orang mengklaim dirinya, so ini ahlu sunnah wal jamaah, padahal kita juga seperti itu, tapi tidak menggembur-gembur gitu. Saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Jadi. Pertanyaan ibu yang pertama tadi, Pak? Kok jadi lupa? Iya. Iya, betul. Memang ada ulama yang mensyaratkan seorang perempuan pezina atau laki-laki pezina taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia dirajam kalau dia muhsan. Kenapa? Karena praktiknya di zaman Rasulullah seperti itu. Di zaman Rasulullah SAW, seseorang baru diakui dia bertaubat dan diakui dia bersih setelah dia diberi hukuman. Kalau dia ghairu muhsan, belum pernah menikah, dia bukan istri dari seseorang atau bukan suami dari seseorang, dia masih bujangan atau gadis, maka dia didera 100 kali. Ini berdasarkan ayat. Setelah proses hukuman dilangsungkan terhadapnya, maka para ulama mengatakan baru dosa-dosanya diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia menjalani proses rajam bagi muhsan dan proses dera bagi ghairu muhsan, baru nanti taubatnya diterima. Itu berdasarkan ayat dan hadis. Bahkan dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan seorang perempuan yang mengaku telah berzina, yang Rasulullah tidak mau langsung merajamnya. Ya, kau uruslah dulu kehamilanmu ini.
dia hamil datang kepada Rasulullah, aku telah berzina, rajamlah aku. Kemudian setelah dia hamil melahirkan, dia datang kepada Rasulullah, Rasulullah aku telah melahirkan, susukanlah anakmu dulu, kata Rasulullah. Nah, betapa baiknya Allah ya, betapa baiknya hukum Islam. Setelah menyusukan anaknya dan menyapihnya selama 2 tahun ya, setelah 2 tahun dia disapih anaknya ini, kemudian dia datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru Rasulullah menjalankan hukuman rajam terhadapnya. Nah, setelah dia dirajam ya, setelah dia dirajam, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taubatnya telah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat bahkan disebutkan, andai ditimbang ya, kebaikan penduduk Madinah ini dengan, kalau saya tidak salah bunyi apanya, ditimbang kebaikan penduduk Madinah ini dengan istighfar dan taubatnya kepada Allah sebenarnya, itu bisa sama beratnya. Artinya apa? Melalui proses ini para ulama mengatakan taubat seorang pezina tidak akan diterima oleh Allah sebelum dia menjalani proses hukum rajam. Jadi seperti pertanyaan ibu itu, ya, saya lebih cenderung dengan pendapat ini sebenarnya. Cuman problem kita di Indonesia ini bagaimana gitu? Pezina ingin bertobat, tapi yang merajam tidak ada, karena hukum rajam itu tidak ada di Indonesia. Terus bagaimana? Nah, inilah wa amruhu ilallah. Itu tentu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seorang perempuan yang betul-betul ingin bertobat, wallahu a'lam, saya kira bagaimana tobatnya tidak diterima? Dan dia ingin sebenarnya kalau ada proses rajam itu, rajamlah saya misalnya. Rajam, saya siap untuk dirajam. Rajamlah saya atau deralah saya, tapi tidak ada gitu. Tidak ada hukum itu. Tidak ada hukum itu di Indonesia. Nah, terus bagaimana? Wallahu a'lam. Sebab ini dilema betul di negeri kita ini. Saya kira kalau memang kondisi negara kita seperti ini dan hukum syariah yang hukum rajam itu tidak dijalankan atau dera itu tidak dijalankan, apa daya orang yang berdosa ini misalnya? Dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu, betul-betul ingin bertobat kepada Allah, akan meninggalkan perbuatan ini gitu. Bertobat kepada Allah. Harusnya dia dirajam, tapi tidak ada hukum itu berlaku di Indonesia. Apakah tobatnya tidak diterima? Kalau menurut ibu gimana? Allah, menurut saya diterima tobatnya. Tetap diterima tobatnya. Kenapa? Karena Allah selalu membukakan pintu tobatnya. Dalam satu hadis disebutkan, aku bukakan pintu tobatku di siang hari untuk pelaku maksiat di malam hari. Aku bukakan pintu tobatku di malam hari untuk pelaku maksiat di siang hari. Jadi Allah itu, bahkan dalam satu hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis kursi, kata Allah, aku lebih gembira, lebih bahagia, lebih senang dibandingkan dengan kalian, lebih senang ketika melihat kalian datang memohon ampun, beristighfar dan bertobat kepadaku, kata Allah, dibandingkan kalian menemukan sesuatu yang hilang dari diri kalian. Jadi di situ disebutkan dalam hadis itu, ada seorang yang melakukan safar, kemudian seluruh harta bendanya dia naikkan di atas unta itu, kemudian dia istirahat tidur, bangun tidur untanya gak ada lagi, dan seluruh harta bendanya itu ludes semua, gak ada, untanya gak ada. Kemudian dia berusaha untuk mencari unta kemana-mana mencari unta itu, sampai dia sudah kehausan, kelelahan. Bayangkan kalau di negeri Arab itu ya, kelelahan ya. Jangan bayangkan saya seperti saat ini malah unta itu gak terlalu dimanfaatkan gitu. Karena untuk berjalan jauh sekarang bukan pakai onta lagi orang ya. Tapi dulu onta itu memang betul-betul dimanfaatkan. Adalah harta benda banyak sekali di atas onta itu. Capeknya bukan ini. Kemudian dia tertidur. Ya. Tertidur gitu. Tertidur.
Bangun dilihat ternyata ontanya ada di sampingnya. Dan seluruh harta benda yang ada di atas onta itu tidak kurang satupun. Ibu bisa bayangkan betapa bahagianya orang ini? Bahagia enggak orang ini? Bahagia atau tidak? Apa kata Allah? Aku lebih bahagia dari orang ini, kata Allah. Ketika kalian datang kepadaku minta ampun, bertobat padaku, aku lebih bahagia daripada orang yang kehilangan onta ketika dia bangun, ontanya ternyata ada lagi gitu. Itu hadis yang sahih. Gitu. Nah, hanya di negeri ini tidak ada hukum rajam, tobatnya tidak diterima. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa membayangkan itu betapa sedihnya orang ini. Gitu. Gitu. Nah, jadi oleh karena itu, saya kira apakah dia melalui proses rajam atau dera atau tidak, karena negeri ini tidak ada menjalankan hukum itu misalnya, wallahu a'lam, tetap taubat orang seperti ini sah dan dia boleh dinikahi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang kedua, ahlu sunnah wal jamaah di sini sebenarnya simpel sekali, Bu, ya. Ahlu sunnah wal jamaah. Nama juga ahlu sunnah. Ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu ahlul hadis. Ahlul hadis itu artinya orang-orang yang mengamalkan hadis Rasulullah, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang untuk melacak atau mendeteksi siapakah yang ahlu sunnah, siapa yang palsu, siapa yang ahlu sunnah sesungguhnya, siapa yang palsu, itu juga harus pakai ilmu, ya. Kalau tidak pakai ilmu juga tidak tahu sebenarnya gitu. Karena memang saat ini secara terang-terangan itu ada satu kelompok di masyarakat kita ini, mereka menggembar-gemborkan kemarin, kita ini ahlu sunnah, kita ini ahlu sunnah, menyebut diri mereka ahlu sunnah, ahlu sunnah, kita ini ahlu sunnah, ahlu sunnah wal jamaah. Apa maksudnya ahlu sunnah wal jamaah? Tapi perbuatan apa, perbuatan syirik, perbuatan bid'ah begitu merata dan banyak sekali di tengah-tengah mereka, apakah itu disebut dengan ahlu sunnah? Jelas tidak, gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu ahlu sunnah itu adalah orang-orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang diikuti adalah hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang sahih. Kita bisa lihat dari amaliyah mereka, tauhid mereka, akidah mereka, ibadah mereka, akhlak dan muamalah mereka keseharian gitu. Betul enggak mereka ahlu sunnah? Tapi untuk mengetahui itu, seperti yang saya katakan adalah kita harus belajar dulu. Karena kalau kita tidak belajar, kita tidak akan tahu mana yang ahlu sunnah beneran, mana yang ahlu sunnah topeng palsu. Itu kita tidak akan tahu gitu. Nah, jadi dengan belajar seperti ini sebenarnya ibu sudah bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu sebenarnya. Ya, bukankah untuk mengetahui asli atau palsunya satu apa namanya, seperti batu misalnya, batu akik ya saat ini. Itu kalau bukan ahlinya tidak akan tahu mana yang akik asli atau akik yang tidak asli gitu. Nah, kalau kita kan sama aja, yang penting udah licin, udah bening, ini udah akik semua gitu, udah ini semua. Nah, mana yang harganya sekian, mana yang sekian? Atau emas misalnya, saya terus terang ya, ada yang kuning, apa kuningan gitu, mana asli mana saya tidak tahu. Kenapa? Karena tidak ada ilmunya. Sama seperti mana ahlu sunnah yang asli, mana ahlu sunnah yang palsu, kita tidak akan pernah tahu. Walaupun kita sudah melihat amalan mereka, sama-sama sholat dia, sama-sama ini, sama-sama pakai jilbab, sama-sama, nggak ada bedanya gitu, ya kan? Bahkan kadang-kadang mirip sekali gitu, tidak. Nah, tapi mana yang betul-betul loyang, mana yang emas, mana yang loyang, mana yang asli, mana yang palsu, gitu. Itu tahunya kalau kita berilmu. Jadi kalau ibu belajar terus, tiada hari tanpa belajar, sebagaimana Rasulullah ajarkan, inna Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh hari ini kita lewati tanpa ilmu. Enggak boleh. Hari ini tidak boleh dilewati tanpa ilmu. Jadi hari-hari ini harus kita lalui dengan ilmu, ya. Harus baca, harus menelaah, ya. Sekurang-kurangnya mendengar, sekurang-kurangnya
mendengar, kalaupun tidak hadir di majlis ta'lim ya, seperti radio, mendengar radio, ada radio Roja, ada kalau ibu di TV bisa melihat TV-nya, dari TV banyak sekali TV sekarang, TV-TV Islam yang insyaallah sunnahnya dan prinsip syariahnya benar mengikuti manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sekurang-kurangnya. Jadi jangan hari-hari ini kosong dari ilmu, jangan kosong dari ilmu, rugi kita gitu. Nah, saya selalu menyindir sebahagian dari kita yang kadang-kadang kalau untuk mencari harta, mencari duit, habis hari mencari duit, tapi ilmu nggak ada sama sekali. Padahal yang pertama yang kita minta itu bukan harta sebenarnya, bukan rezeki, tapi ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman, ilmu dulu, baru nanti rizqan tayyiban gitu. Nah, kenapa kita balik itu? Kenapa dibalik itu? Harusnya apa? Porsi mencari ilmu, porsi belajar itu harus lebih lama dibandingkan dengan mencari rezeki, itu harusnya begitu. Harusnya begitu. Kita kan kita balik cari rezeki seharian, cari ilmu malah enggak ada atau sesempatnya. Atau kalau ada waktu luang, entarlah kalau ada waktu saya baru hadir. Kalau ada sempat nanti saya hadir. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ini praktik yang keliru sebenarnya. Gitu. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, saya mohon maaf. Jadi saya kira bahasan cukup dulu sampai di sini. Saya yakin mungkin ada pertanyaan-pertanyaan bisa diajukan pada Jumat yang pertama insyaallah, pada bulan berikutnya. Kita ketemu pada bulan berikut lagi ya. Ini karena waktunya saya khawatir tidak cukup dalam perjalanan nanti gitu. Jadi inilah bahasan kita pada saat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan bahasan ini, dan dalil-dalil yang belum saya sampaikan insyaallah nanti akan saya sampaikan kembali gitu. Ada dalil-dalil yang belum saya sampaikan secara tuntas ya. Tadi kan baru dalil-dalil pemula aja gitu. Dalil secara global. Jadi ada dalil-dalil terperinci lagi yang belum saya sampaikan untuk menguatkan pemahaman kita tentang apa yang kita pelajari pada hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.